Pasangan suami istri, Fadel Islami dan Musdalifah baru-baru ini mengungkapkan kondisi rumah tangganya. Apalagi setelah Fadel Islami terlihat menghapus seluruh foto Musdalifah dari feed Instagramnya. Tak pelak, pertanyaan besar pun muncul, apakah ada masalah di antara Fadel Islami dan Musdalifah? Penasaran akan jawabannya, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim pun menanyakannya. Dalam tayangan FYP Trans 7 pada tanggal 24 Oktober tahun 2022, Raffi dan Irfan kompak bertanya alasan Fadel menghapus foto Musdalifah. Katanya terancam pisah, emang bener? Tanya Irfan Hakim. Raffi pun menyahut, itu fotonya dihapus-hapusin segala. Iya, kenapa sih dihapus fotonya? Sambung Irfan lagi. Mendengar pertanyaan tersebut, Fadel Islami dan Musdalifah nampak salah tingkah. Itu mau dirapiin feed IG-nya aja, jawab Fadel. Irfan pun heran, oh yang gak rapi dihilangin, seloroh Irfan yang disambut tawa Musdalifah. Kenapa yang dikorbanin foto istri? Imbu Irfan lagi. Menjawab itu, Fadel menyinggung fisik Musdalifah. Jadi kan ada yang bagus-bagus yang nih lagi kurus kan, nah yang lagi kurus itu kita mau posting, tandas Fadel. Raffi yang mendengar jawaban Fadel pun melayangkan protes. Harusnya cinta mah terima aja,